Hai, Assalamualaikum. Hari ini je nak kongsi satu cerita tentang seorang ibu yang ada 4 orang anak yang masih kecil. Okay, yang paling besar pun umur dia baru 7 tahun. Macam mana dia handle masalah, ialah kan bila orang kata anak ramai ni yang masih kecil pula tu, so akan rasa penat. Kita perlukan extra energy lah. Kan, extra energy untuk nak handle anak-anak ni, kan? So apa yang dia amalkan untuk dapatkan extra energy tu? Jom tengok video ni, dia ada cerita lah apa yang dia buat. So jom tengok video ni. Jadi bila saya mempunyai anak yang ramai yang semuanya 7 tahun ke bawah, umur 7 tahun, umur 5 tahun, 4 tahun dan umur 2 tahun. Jadi bila anak yang ramai ni, faham-faham dia lah, dia punya dia rendah dia macam mana, dia punya penat dia macam mana. Jadi bukan saya sahaja konsum, bibit, tapi saya memang paksa sekali hasilkan saya konsum sebab kami ni memang memerlukan tenaga yang cukup. Tambah-tambah bila kami ni memang tak ada helper, memang fully handle semua anak-anak. Macam sekarang ni husband saya tak ikut, so dia memang handle 4 orang anak kat rumah. And saya memang suruh dia konsum diri awal tadi. Jadi full 4 anak? Yes. Bukan tenaga cukup, tenaga extra, kan? Yes. Okay. So bila dah beranak je, bila dah bersalin je, memang saya pula konsum diri. And memang nampak daripada segi tenaga, memang walaupun masa tu saya dah bersalin, dah ada 3 orang anak masa tu, memang nampak daripada segi tenaga, walaupun tak cukup tidur, walaupun lewat tidur, tapi rasa bertenaga. Luka besaran pun memang cepat sembuh. Apa dia lepas ambil dengan sebelum ambil? Ada beza tak? Okey, memang beza sangat. Basically, bila saya konsum produk Vivix ni, bila saya tak konsum, memang saya perasan sangat tenaga tu nampak rasa macam tak bertenaga, badan tu rasa letih. Lepas tu, bila letih ni, dia akan membuatkan kita, mood kita rasa swing tau. Bila mood kita swing ni, mulalah rasa nak marah. Mulalah rasa macam, ada je benda yang tak kena bila kita buat. Tambah-tambah bila kita buat bisnes ni, kita perlukan tenaga yang memang kena cukup. Memang tak boleh kan rasa lembek, tak boleh rasa mengantuk. Jadi bila saya ambil Vivix ni, pagi-pagi bila orang pun tak cukup marah, tak cukup tidur waktu malam, pagi-pagi tu memang dah rasa badan tu fresh, badan tu rasa macam bertenaga. And lagi satu, walaupun saya concern pada tenaga, saya perasan pada segi kulit yang mana kita sendiri tahu kan Vivix ni bagus untuk anti penuaan. Dan kalau boleh sebenarnya macam saya sendiri, anak sulung saya ni umur sekarang ni 7 tahun. Dan anda kata kalau umur dia 20 tahun dan pada waktu tu saya adalah umur 41 tahun. Jadi saya memang dah target siap-siap dan saya memang dah letakkan macam satu target lah. Kalau anak saya umur 21 tahun nanti, 20 tahun nanti, saya umur 41 tahun, saya tak nak nampak macam saya ni macam mak sangat. Nampak kakak. Yes, tak nak nampak macam kakak ni. Walaupun impian dia nampak macam tinggi sangat, tapi tak apa. Kita memang lahir. Sebab kita memang konsum baby. Saya lah, kalau saya sendiri kan, bagi saya memang recommend sangat, jangan rasa berkira kalau benda tu yang melibatkan kita punya kesihatan, yang melibatkan kita punya tenaga, yang melibatkan kita punya kecantikan. Dan kita kena fikir yang walaupun kita investkan sejumlah duit kita, benda tu semua untuk kesihatan diri kita sendiri, untuk tenaga kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi memang pada hari ini memang sangat-sangat recommendkan. Kalau dah ambil Vivix waktu pagi, waktu malam topak lagi dengan Resilient, and you akan nampak dia punya efek. Dah dengar kan apa yang dia kongsikan tadi. So untuk ibu-ibu yang nak dapatkan Vivix, boleh hubungi Ija 013-515-0155. So dapatkan daripada Ija, Ija akan ceritakan cara makan yang betul. Terima kasih sebab tengok video ni. Kalau korang suka, boleh like dan share. Okay, so jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.